Halo, berjumpa lagi bersama saya Pak Rizal. Hari ini kita kedatangan tas terbaru, seri terbaru dari Consina, yaitu kalau nggak salah sih masih Urban Series kalau nggak salah, tapi ini di bagian gadget seriesnya, sling bag and rotali dengan harga Rp195.000. Nanti kalau kalian mau beli, saya kasih, pokoknya cek link aja di deskripsi. Oke. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya apabila kalian belum subscribe, subscribelah terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan. Oke. Oke. Kalau sudah subscribe, oke, mari kita lanjutkan. Ini dia Enerotali, ya betul, gadget series Enerotali, masih berlibat. Ini di sini kelihatan Enerotali, warna hijau. Sebenarnya ini bisa sling bag dan bisa juga digendong. Nanti deh, pokoknya di akhir video nanti saya kasih lihat seperti apa. Kalau misalkan dipakai digendong atau di selempang, oke, atau sling bag. Oke, seperti lihat di sini terlihat kan, ini bentukannya kalau misalkan mau jadi backpack. Di sini di belakang terdapat kompartemen dengan resleting, ya, kompartemen dengan resleting, kemudian kanan kiri ini tali buat sling bagnya, buat dijadikan sling bag. Kemudian bagian depan ini ada juga kompartemen dengan ada key chainnya di sini. Kemudian kita buka bagian dalamnya dulu. Oke. Di sini terdapat kompartemen seperti biasa, ada cukup lumayan basic, nggak lumayan banyak, cuma sedikit, ada dua kompartemen dengan resleting. Pertama ini kompartemen dengan resleting, ini hanya setengahnya dengan jaring. Kemudian di sini ada kompartemen dengan resleting juga, ini full sampai bawah. Oke. Ini nih, ya. Kemudian kita lanjut ke bagian utamanya. Oke, ini karena gadget series terdapat kompartemen buat tab. Oke, lihat, ini kompartemen buat tabnya, dikasih velcro ala kadarnya seperti biasa. Di sini bagian lembutnya, ada bagian lembutnya dan ada busa-busanya, jadi empuk, lumayan empuk, namun ya lumayan lah, nggak terlalu tebal tapi empuk lah, cukup lumayan memadai. Kemudian di sini ada lagi kompartemen, kalau kelihatan ya, ya nih di sini ada lagi kompartemen, jadi di dalamnya ada kompartemen lagi. Di, ada skat lagi gitu ya, jadi ya gitu deh, karena ini gadget series jadi seperti itu. Kemudian di bagian dalam sih nggak ada lagi kompartemen. Oke, cukup aja buka-bukanya. Jangan lupa buat subscribe channelnya dan jangan lupa buat di share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah subscribe dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa, dan jangan lupa buat subscribe karena itu penting buat channel saya. Oke, saya cukupkan sekian, sampai jumpa.